Jarang untuk kita menyaksikan Nolan untuk berada di dalam game disebabkan seringkali di-ban keluar. Jadi kali ini untuk Aurora yang menggunakan hero lebih dikategorikan sebagai mekanik yang agak tinggi, mampu atau tidak untuk pasukan Imperial memaksimumkan penggunaan Nolan ini. Benar sekali. Ayo kita bersatu hati, bersatu jiwa memberikan sokongan kepada SMG selaku kontijen Malaysia kita. Dengan adanya code dekat bahagian bawah, jangan lupa untuk pergi redeem. Kita lihat sebab pasal bahagian bawah tekanan serta-merta diberikan oleh pasukan SMG ke atas Yor sebentar tadi. Kali ini drafting SMG saya gemar kerana kalau pasukan pihak lawan ada Netherrealm, kita pun adanya lapisan nyawa yang kedua yang boleh dicuri dengan penggunaan IMU daripada Stormy. Tapi persoalan dia, siapakah yang akan pakai ultimate itu dengan lebih pantas nanti? Ya, tadi ada satu masalah juga sebenarnya. Buat patch yang baru ni disebabkan Valentina punya ultimate, cooldown dia agak lama. Jadi untuk Faramis, dia akan sedia dengan Netherrealm tu lebih cepat dibandingkan dengan apa yang Valentina boleh tampilkan. Tapi kita tahu yang Stormy mampu untuk lakukan sesuatu, tapi flicker terpaksa digunakan oleh pemain ini untuk melarikan diri. Kena ingat, mid laner tak boleh mati awal. Kalau tak, lambat tu dapat level 4. Ya, betul. Agak sedikit lewat untuk dapatkan IMU bukanlah perkara yang baik. Jadi satu bantuan sudah pun dilakukan oleh Saksa untuk menghalang perkara tersebut daripada berlaku. 20 saat berbaki dan masih lagi boleh kita katakan agak pasif permainan untuk pusingan yang kedua ini berbanding pusingan yang pertama. Ya, bagaimana smooth di bahagian atas. Dia bermain dengan cukup cermelang, tidak ingin mendedahkan diri dia terlampau banyak ke atas Marquinhos yang mempunyai lini face yang cukup besar, yang cukup hebat apabila kita berhadapan dengan Yuzhong ini. Dengan adanya lifesteal-nya tersendiri untuk dia menambahkan nyawanya semula. Tapi pergelutan turtle yang pertama akan bermula di minit yang kedua. Marquinhos yang menjadi fokus ketika ini. Marquinhos terus saja membuka Black Dragon Palm dengan cukup-cukup awal. Stormy sudah pun ada Netherrealm di dalam tangan. Tetapi seakan-akan teamfight tidak akan dilaksanakan oleh pasukan Imperial Esports bila mereka sudah membazirkan skill set dengan cukup-cukup mudah. Tapi Miko mencari tendangan yang baik. Sudah pun digunakan pakai imunisasi daripada Aurora. Sekarang ini waktu untuk tim SMG masuk lagi. Tapi Fashin cubaan untuk mendapatkan Miko terlebih dahulu satu lompatan ter-revenge. Berjaya untuk mengenai Miko. Namun masih lagi memancing dan terus saja dengan begitu mudah mengilat segala-galanya. Itu memang taktikal pengguna Chow di mana dia akan memerhatikan ramai kedudukan terlebih dahulu. Dia boleh pancing menggunakan Jet Kundo, dia juga boleh pancing untuk menggunakan Shumpo, dan kita nampak bagaimana pasukan Imperial Esports kita agak-agak juga sebenarnya untuk kalau mereka teruskan burst kepada Miko. Mereka takutkan ada follow up daripada Stormy, mereka takut ada follow up daripada Smooth yang menyebabkan mereka paranoid kalau mereka perlu teruskan team fight ini. Dan inilah apa yang dilakukan oleh tim SMG dan kenapa mereka mempunyai penguasaan penuh disebabkan EXP lane mereka menang dekat bahagian matchup. Begitu juga menang laning yang memudahkan pasukan SMG untuk merancangkan gerakan mereka. Ya, dan sekarang ini di bahagian atas Smooth mendahului sedikit sebanyak ke atas Marquinhos daripada sudut level sebentar ini, menunjukkan kepintaran Smooth mengawal laning beliau dan serta-merta boleh memberikan bantuan ke arah lane yang berbeza kalau diperlukan. Pada waktu yang sama sebentar tadi, apa yang dilakukan oleh Miko cukup bijak sebenarnya. Dia menghantar Nolan ke belakang supaya dia mengambil purple buff-nya terlebih dahulu dan membenarkan Saksa untuk mendapatkan turtle itu secara percuma. Stormy sekarang ini percubaan untuk mendapatkan Stormy. Agak sedikit sukar, tetapi Stormy masih lagi replika untuk melarikan diri. Aurora, cubaan untuk dikepit. Smooth tiba, satu lompatan penalti zone yang berjaya untuk menyudahkan gerakan daripada Saksa cukup-cukup cemerlang. Disagakan satu heavy spin tanpa penghujungnya. Tapi Smooth mengakhiri dengan satu gerakan yang cukup-cukup tidak disangka. Penghantaran istimewa daripada Saksa tepat pula kepada penalti zone dan terus saja mendapatkan jungler bagi pasukan Imperial Esports. Dan kita nampak bagi pasukan Imperial Esports sekali lagi, kenapa mereka sukar untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri disebabkan dengan adanya Chow itu juga mengganggu. Dekat bahagian Roma, untuk Kufra dia perlu set up dalam keadaan yang mengejut. Jadi dia perlukan bush. Disebabkan Miko menggunakan Chow, dia cek semua bush yang ada dan sukar untuk step masuk menggunakan dia punya Tyrus Revenge. Benar sekali. Jadi bijak juga pengambilan Chow dan melalui Coach Pau sebenarnya. Bukan setakat untuk melakukan pick off, set up, tetapi untuk membuka bush, untuk membuka map sebenarnya, untuk mengetahui di manakah keberadaan Steph. Tapi sebab pasal Miko ketika ini akan diperangkap, tapi ada flicker digunakan pakai serta-merta. Dia dapat melarikan diri. Hei! Hei! Baik! Dia dapat curi! Miko! Miko? Selamat. Macam mana dia dapat curi? Saya rasa
tak ada retry daripada Aurora ataupun dia retry awal yang menyebabkan Miko berjaya untuk dapatkan kill. Jangan ingat dia masih lagi ada passive daripada Cocosive Blast tersebut. Dan Smooth, dia Terizla. Macam mana dia boleh dapatkan turret seawal 5 minit? Ini bukan department dia. Ini bukan kerja dia ni. Ini bukan kerja dia. HR tolong ambil tindakan ya. Tapi dia menjalankan lebih daripada tanggungjawab dia. Oh, kita kena naikkan pangkat. Employee of the year. Alright, berbalik kepada perlawanan kita. Minit yang kelima, satu kill berpihak kepada pasukan SMG. Mengawal tempo perlawanan ini. Tapi Imperial Esports sedikit sebanyak cuba mengorak langkah mereka. Mencari ruang melalui staff. Tapi daripada awal sebentar tadi, seperti mana dia katakan oleh Syamil, semua pergerakan dikawal semula oleh Miko. Ya, gerakan daripada Miko memang sangat berbahaya. Saksa telah pun ditangkap, tapi itu adalah Akai. Sedikit sukar kepada mereka untuk burst hero ini. Conceal digunakan, tapi dia tidak pasti untuk balas. Conceal balas! Ya, Miko, cubaan untuk bergerak ke depan. Tapi satu Ghostbuster sudah cukup untuk menggagalkan rancangan mereka. Dengan adanya Netherrealm yang sudah pun dipersiapkan, tetapi menarik saja yang dimiliki. Kalau kita bincangkan untuk pusingan pertama, mungkin sedikit berbeza. Tapi kali pusingan yang kedua, mereka lebih bergerak secara berlima. Mungkin timpak yang besar dirancang oleh pasukan SMG untuk mendapatkan setiap objektif yang ada. Benar sekali, tapi Imperial Esports masih lagi mengorak sahaja, membayang sahaja setiap gerak-geri daripada pasukan SMG. Adakah ini perkara yang baik untuk Imperial? Sebab nampaknya mereka bermain sangat-sangat pasif. Saya rasa ini mereka lebih kepada pasif disebabkan dalam keadaan yang di mana bush mereka semuanya dikawal. Miko ada, Saksa juga ada. Dan kita tahu bagaimana pasukan Imperial Esports menggunakan jungler bersifatkan assassin. Jadi mereka tak boleh nak sewenang-wenangnya keluar dalam map. Itu akan menjadi sukar untuk mereka kalau setiap jungle mereka dicuri, setiap kali jungle mereka kena pick off, dan itu akan menjadi lebih sukar untuk mereka. Tapi setup yang baik. Berjaya untuk dapatkan Miko, satu tertumbang. Tapi lihatlah bagaimana penalty zone daripada Smooth mendapatkan 4 orang pemain sekaligus memberikan peluang untuk pasukan SMG masuk ke bagian hadapan. Tapi Marquino menghalang bersama dengan staff. Satu putaran Evis Bean untuk memecah belakang teamfight. Smooth terkorban. Begitu juga dengan Marquino. Tapi lihat bagaimana Marquino meninggalkan 2 orang pemain untuk berlalu pergi saja setelah SMG dihalau ke belakang. Permulaan yang baik pula untuk pasukan Imperial Esports. Permulaan kill mereka sebentar tadi apabila mereka berjaya untuk mendapatkan Miko dan membuka ruang untuk mereka mendapatkan kill. Kill yang seterusnya, Miko. Satu kepintaran dan juga kepantasan, ketangkasan daripada your tindak balas untuk mengelak daripada Jikundo tersebut. Timing dia. Ya, dia lebih kepada reaction time yang baik daripada Yor yang berjaya untuk menggunakan dia punya immobilize, dan itu menyebabkan Miko terberhenti seketika. Tapi lebih kepada sementara tadi apa yang berlaku, targeting daripada Imperial Esports sangat baik mendapatkan Sasa. Oh, berjaya untuk mendapatkan Sasa, tapi pula Miko agak sedikit perlahan. Smooth cubaan untuk melakukan counter engage, tapi penalty zone diplika. Tapi kali ini Saksa juga, Yur cuba untuk ditumbangkan namun tak berjaya. Adanya penggunaan Netherrealm, segala-galanya sudah pun dikeluarkan oleh kedua-dua belah pasukan. 5 buah ultimate sudah pun dibazirkan oleh Imperial Esports sebentar tadi. Sementara tim SMG hanya berbaki satu Netherrealm saya jangkakan daripada Stormy Down, juga satu Dewa of Dragon. Berbekalkan itu, mereka berjaya untuk mendapatkan Lord dengan sangat-sangat mudah. Apa yang advantage-nya, kelebihan besar kepada Bruno dekat patch yang baru ni disebabkan tak ramai marksman yang boleh berikan damage yang besar kepada Lord pada Lord minit ke-8. Oh, betul. Tapi sebabkan Bruno adalah merupakan antara hero gold laner yang terpantas untuk laksanakan Lord. Jadi kalau kita bermain secara casual ataupun rank, kalau anda nampak enemy ada Bruno tapi dia punya jungler ada dekat depan, bermakna dia tengah solo Lord. Antara hero yang boleh solo Lord. Nathan boleh, Nathan. Tanpa sebarang masalah. Pilih tapi masalah yang besar sekarang ini untuk Steph. Saksa cubaan terdapatkan seorang pemain yang cukup kebal, sedikit sukar. Dan terpaksa untuk berlalu pergi saja saya kira. Namun Steph masih lagi ditekan. Steph ditendang. Steph Bruno. Akan dijatuhkan. Tapi lihat bagaimana Sasa di bagian atas bersorangan. Dan masih lagi berjaya untuk pulang. Passing pula yang dikejar kali ini. Stormy mendapatkan kill. Petrify terkena. Marquino tak berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut dengan cukup bijak sekali. Mengelak serangan. Tapi Yur pula kali ini dipancing keluar. Berjaya untuk menumbangkan 3 orang pemain dalam waktu yang sama. Tapi Passing semua hidup kembali. Dan Lord akan terus masuk dengan 5 orang pemain daripada SMG. Ini masalah untuk Imperial. Kita lihat masalah besar untuk Imperial sebab ketika ini, tapi sabar sebentar. Naga bertembangan daripada Marquino cuba menghalang pergerakan daripada mereka. SMG tidak akan berakhir. Killing spree untuk Saksa. Saksa di bagian belakang akan memberikan fokus kepada ini bertarik.
Paksa minion masuk ke dalam base pasukan Imperial Esports. Ya, bagaimana untuk pasukan Imperial Esports melakukan pertahanan ketika ini? Feng Xian cuba untuk masuk terlebih dahulu mengeluarkan damage. Shadow Stampede telah dikeluarkan. Stun yang baik. Cantik sekali dengan dua orang dragon tersebut menendang seorang pemain. Malah pada orang terkumpul berbagi Yur saja. Dua mata. Selangkah satu lagi. Satu mata lagi diperlukan. SMG hampir dengan pentas yang diinginkan.